Ini si Kribo. Si Kribo ini perdana naik pesawat nih. Adek. Pulang kampung. Sudah 8 tahun tak pulang nih. Kami 4 mau pulang ya. Ya Allah, sahabat Narmi, kali ini kami sedang berada di pesawat Sriwijaya Air dari Pontianak menuju ke Jakarta. Nah, ini rencananya pulang kampung sampai ke Tan Laut bersama keluarga yang di samping nih. Mohon doanya semoga penerbangannya berjalan lancar, nanti dari Jakarta lanjut subuh ke Makassar, Makassar lanjut lagi sampai ke Manado hari Minggu siang. Ini kami hari Jumat, mudah-mudahan perjalanan lancar. Di suasana di pesawat. Ini sudah mau take off pesawatnya. Keselamatan di kantung kursi. Jika Anda tidak mampu atau tidak berkenan untuk menjalankan tugas tersebut, silakan menghubungi awak kabin dan kami dengan senang hati akan mencari kursi pengganti untuk Anda. Sriwijaya. Kakak. Hai. Apa lagi baca? Baiknya diikat juga ya.
dikasih apa sama ibu pramugarinya? Dikasih makanan, tengok sama air. Oh, bayar nggak tuh? Ya gratis. Oh, gratis. Mau nyampe ya? Lihat tuh kayak dengan Agatha Fanya Channel. Tuh. Hah? Naik gitu aja daripada jauh. Ya udah. Capek jalan. Sini. Lumayan jalan ke. Oh, enggak. Oh, mati. Jalan. Dia ular ya. Sini, Kak. Kirainnya. Capek, oi, jalan kaki nih. Nih, si Tetet udah bangun. Nggak mau dia bangun muka langsung. Ya ampun, dia malas sekali. Hah? Coba sini. Nampak nggak mukanya? Nampak lah. Bergaya anak nih. Ya, sini Kak. Hah? Sini. Oke. Kata
Hah? Buat troli. Nah, dan. Oke, sahabat Army, sekarang Bang Army bersama keluarga sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini mau ke Tanjung Priok dulu karena pesawatnya mau berangkat subuh jam 4. Jadi kita istirahat transit di Tanjung Priok di kesatuan lama Bang Army, sekalian reunian sama kawan-kawan di sana. Nah, kita reunian karena 2017 Bang Army keluar dari asrama itu. Nah, sekarang 2022. Nih. Nah, nanti kita mau ke asrama dulu di Tanjung Priok. Oke. Okay. Di perjalanan kita. Reunian dulu di satuan lama bersama teman-teman. Menunggu jemputan. Oke, okay, nanti kita sambung.